Untuk hari ini, puji Tuhan, alhamdulillah lancar. Maksudnya dari awal sampai akhir masih dijauhkan dari cedera. Ya walaupun hasilnya belum memuaskan untuk kita dengan head-to-head satu sama. Untuk penampilan hari ini mungkin set keduanya disayangkan ya, maksudnya bisa lost dari arahan pelatih juga. Mungkin ya, dari akunya lebih ke nafsu kali ya, jadi gak kekontrol semua pukulannya, gak kekontrol arahnya mau gimana, mau seperti apa gitu. Jadi bawa terus gitu, sampai ke sana, sampai ke sebelum kita ingat. Dari itu. Ya, alhamdulillah lah, hari ini maksudnya gak ada apa hasilnya belum maksimal ya, terus belum benar. Tapi ada pelajaran lagi. Tadi di tadi kan di game kedua udah kalah, terus melanjutkan ke game ketiga, tapi tampak banget Kagul sama Dejan tuh nggak nyaman gitu buat balik ke pola permainan seperti yang di game pertama, karena kan itu balik ke lapangan yang menang sebenarnya. Sebenarnya halangannya apa sih buat bikin nggak bisa balik lagi di game ketiga mungkin itu? Kalau yang aku perhatiin, mereka dari set pertama sampai set pertama dengan set keduanya itu mereka berbeda ya, maksudnya udah ganti pola ya. Di saat kita mau ngebalikin di set ketiganya itu mereka udah lebih tepat gitu, lebih beda dengan apa yang udah mereka siapin gitu. Nah kitanya untuk ngebalikinnya lagi jadi kurang pas gitu, jadi gak nyaman. Tapi ya kita udah usaha semaksimal mungkin, coba memang belum rezekinya, nggak apa-apa, bersyukur aja. Meski kalah, kalau ditanya puas, pasti kan nggak puas ya. Tapi cukup happy nggak Kak sampai ke perempat final Indonesia Masters? Sebenarnya kalau dari target, target yang kita harapkan lebih dari 8 besar ini ya. Cuma ya, ya nggak apa-apa, maksudnya kita udah mati-matian, kita udah coba, walaupun sampai 8 besar, setidaknya kita udah maksimal. Kalau ditanya puas atau enggak, itu pasti. Ditanya puas atau enggak, mungkin ya pasti enggak puas ya. Nah, kita pengennya lebih, cuman tapi kita dari Malaysia, dari India, Indonesia ini, kita pengen jalan aja selama kita, karena kan ini awal tahun ini pengalaman kita baru. Jadi kita mau maksimal. Oke, selanjutnya setelah saya masuk, apa Turnamen ini buat recovery-nya gimana Pak, fisiknya? Apa turnamen beruntun? Ya banyak sih, dari makan, istirahat, relaksasi, stretching, massage, semua pikiran fokusnya. Nanti fokusnya karena balikin kondisi mah mungkin bisa gitu. Cuma kan fokus kan dari diri sendiri. Kak, mungkin kan kalau tadi kan katanya di sini kan targetnya harusnya lebih dari 8 besar ya. Mungkin kalau di Thailand sendiri, dari kalian sendiri targetnya seperti apa? Untuk di Thailand kita nggak muluk-muluk ya. Maksudnya dengan hasil sekarang ini kita juga berhenti di hari Jumat ini. Kita intinya mau balikin recovery dulu aja. Untuk targetnya kita step by step dulu aja satu-satu. Yang penting recovery dulu. Recovery udah balik, semua bisa berjalan dengan lancar. Thank you, Pak. Boleh minta